Olahraga hidup baru atau lebih dikenal Orhiba Indonesia, Senin 8 Mei 2017 meluncurkan seri terbaru Orhiba Ceria di Gedung Wisma Karsa Kemenpora Senayan, Jakarta. Orhiba Ceria adalah olahraga senam gerak badan dengan durasi 15 menit dengan diiringi musik yang penuh kegembiraan. Kelak, senam Orhiba Ceria ini akan menjadi salah satu senam yang dapat dilombakan. Hadir dalam acara peluncuran seri terbaru Orhiba Ceria, diantaranya Ketua Umum Orhiba Indonesia Widya Mukti, Sekretaris Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Bambang Laksono, serta ratusan instruktur komunitas dan sanggar senam Orhiba yang berjumlah kurang lebih 330 orang yang berasal dari seluruh Indonesia. Humas Orhiba Indonesia Bagas Nugroho mengatakan, Orhiba Ceria tersebut dibuat untuk masyarakat Indonesia sehat. Selain meluncurkan, Orhiba Indonesia juga memberikan pelatihan senam jenis baru kepada para instruktur senam dan komunitas serta sanggar senam. Bagas berharap dengan adanya acara tersebut, selain memperkenalkan Orhiba Ceria, juga akan tercipta masyarakat Indonesia yang sehat dan penuh ceria. Harapan pertama dari kita adalah kita ingin Indonesia lebih sehat. Itu yang pasti, olahraga. Yang kedua, kita ingin orang-orang itu lebih paham bagaimana cara menjaga kesehatan tanpa harus mengeluarkan uang banyak, tanpa harus pakai effort. Karena kan kita paham di sini, orang kalau ingin sehat, wah saya harus makan sehat, saya harus nge-gym, saya apa. Nah, saya pun yang nge-gym pun kadang saya capek gitu, harus pulang. Nah, di sini kita mengingatkan bahwa hidup sehat itu sebenarnya simpel. Jadi kita hanya perlu niat, nanti gerakan-gerakan Orhibanya itu bisa ngebantu kita untuk bisa lebih sehat. Jadi harapannya satu, lebih menyehatkan Indonesia, dan yang kedua, lebih mengenalkan Orhiba kepada Indonesia. Dari Jakarta, Adi Darmawan Sasongko dan Chandra Nusantara TV melaporkan.